بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آية من سورة الحج Allah Ta'ala firman di dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk, sujud dan buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Wa'budu rabbakum wa'fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan kamu dan buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Alhamdulillah, empat perkara yang Allah firman di dalam ayat ni. Yang pertama sekali iaitu rukuk sujud. Memang rukuk sujud ni ada di dalam solat dengan secara umumnya, sama ada solat fardu dan solat sunat. Tapi satu lagi iaitu wa'budu, hendaklah kamu beribadat. Ibadat dalam bentuk yang luah dan merangkumi setiap penjuru hidup. Alhamdulillah, kita diperintah supaya beribadat kepada Allah dalam semua hal dan keadaan hidup kita. Dan diperintah juga supaya kita melakukan kebaikan. Perbuatan yang baik yang menunjukkan bahawa itulah inti daripada hati kita, pahami kita dalam bentuk kelakuan perbuatan. Memang susah kalau kita nak ambil ayat ni mari tafsir agaknya panjang dan makan masa banyak. Tapi ingin saya sebut sikit ya kepada kita. Nak buat macam mana nak jadi amalan kita, ibadat kita ikhlas? Sangat susah. Nak buat khusyuk pun rasa susah. Teratanya, tak ada kena kat tangan. Siapa kata? Royak ke diri dia, dua rakaat dia semaya seumur hidup. Daripada dia ingat campuan boleh. Ya semaya, siapa kau semaya saat ni? Siapa kata semaya dua rakaat khusyuk daripada awal takbir, siapa kau sukui salih? Jari orang royak katanya, dia khusyuk. Apatah lagi, lebih daripada tu nak ikhlas. Dalam semua gerak-geri, perbuatan, percakapan, hijau, Allah sangat susah. Sebab itulah kalau lah orang boleh ikhlas sungguh di dalam kehidupan dia, dalam semua hal, itulah dikatakan orang bersih sungguh. Orang yang memang lillahi ta'ala sungguh. Hak dia duk janji di dalam semaya dia, raliknya orang-orang Melayu kita bila dia iftitah solat dengan doanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Agak susah. Sebab tu usaha ke arah nak jadi sempurna tu ada, tapi sempurna sungguh-sungguh sangat-sangat susah. Jadi saya pesan kepada diri saya sendirilah ni. Tapi dengan sebab kecek dah kena sebut. We bunyi. Marilah kita pakat-pakat usaha we jadi sungguh ikhlas kita. Semaya kita pun jadi khusyuk, amalan kita, perbuatan kita, usaha kita, semua tiap-tiap gerak-geri wujadilah ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu syekh kita, antikan kita pun ada tulis buku hubungnya dengan ikhlas. Nak jadi kita semua kalau bolehnya
pakak-pakak baca, orang yang tak biasa baca lagi, cuba-cuba baca, lepas tu jadi paham molek. Gapo dia ikhlas yang dihimpunkan di dalam kitab tu, mudah-mudahan insyaAllah kita akan tingkatkan semua gerak-gerik kita, amalan kita. Apatah lagi, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.